Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Polis Jalan Malaysia melalui Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik akan melancarkan Op Selamat 22 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2024 bermula 8 hingga 13 April iaitu selama 6 hari dengan tujuan menurunkan kadar kemalangan jalan raya dan membantu kelancaran lalu lintas dengan mengekalkan slogan Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. JSPT Committed akan memastikan keselamatan pengguna jalan raya terjamin di mana pendekatan kami akan berteraskan total enforcement dan delivery services bagi mendidik pengguna jalan raya agar lebih berhemah dan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Petugas JSPT akan berada di lokasi-lokasi hotspot dan blackspot bagi menunjukkan omnipresent pihak polis seiring dengan slogan kami kehadiran JSPT dirasai. Melihat statistik kemalangan jalan raya semasa perayaan Hari Raya tahun 2023, sebanyak 8,706 kes kemalangan direkodkan, di mana kes kemalangan maut merekodkan 105 kes dengan kematian seramai 111 orang. Kadar penyumbang kepada kematian tertinggi adalah dari kumpulan penunggang dan pembonceng motosikal, iaitu seramai 72 orang bersamaan 65%. Justru saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada pemandu kenderaan dan penunggang motosikal, berhati-hati semasa pemanduan demi orang yang kita sayangi. Sikap pentingkan diri sendiri hendaklah dijauhi. Patuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas demi keselamatan kita semua. Sedikit tips dari saya selaku pengarah JSPT kepada mereka yang mahu pulang ke kampung untuk beraya. Yang pertama, rancang perjalanan. Gunakan info dan maklumat dari pihak konsesi, lebuh raya dan aplikasi Waze dan Google Map. Yang kedua, pastikan kenderaan diservis dan berada dalam kondisi terbaik. Ketiga, tidur dan rehat secukupnya. Dan keempat, pandu dengan had kelajuan yang dibenarkan. Kelima, patuhi arahan papan tanda serta tidak memotong di kawasan garisan berkembar dan kawasan yang tidak dibenarkan. Yang keenam, bagi penunggang dan pembonceng motosikal, gunakan jaket keselamatan yang berwarna cerah serta dilengkapi pemantul cahaya terutama pada waktu malam. Dan yang ketujuh, pakai topi keledar dan ikat dengan kemas. Kepada rakan strategik PDRM, saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Telekom Malaysia Berhad, TM, kerana sudi bekerjasama bersama kami bagi kempen Op Selamat Hari Raya Aidilfitri 2024. Sayangi diri dan keluarga, jauhi kemalangan.